Jadi guys, ini pertama kalinya saya menggunakan Doftelgic ini dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngesetnya. Kira-kira hampir seharian sih. Biasanya orang butuh 2 jam, 3 jam lah buat ngeset supaya benar-benar pas. Di situ tadi buat tambahin ada block stop untuk membuat cuttingannya mendekati sempurna atau pas banget sisi-sisinya. Untuk setupnya, kalau perlu dibikin videonya nanti kasih tahu aja. Sekarang mau coba ngetes setelah di set, mau coba ngetes untuk langsung cutting. Ini hasil cuttingannya. Tadi udah gue tandain. Ini A, ini A. Biar nggak bingung masangnya. Jadi pas mau dipotong tadi posisinya begini. Untuk dipasang, tinggal dibalik. Set. Nah. Wow, ini kalau dilihat sih, oke nih ya, pas. Wow. Oke, ternyata sisi yang ini nggak bisa dipasang. Gua ada kesalahan dalam cara membalik. Jadi sebenarnya ini bener guys tuh. Yang salah hanya sebelah sini. Ini salah nih. Ini salah taruh pada saat pemotongan. Ini bener, cuma masih agak tight. Gua harus kulik lagi. Di mana letak kesalahannya? Nah, yang itu salah. Dan satu lagi, ini masih terlihat agak tight. Ya, kalau dikencangin. Masuknya masih agak keras. Tuh. Kita ulang lagi aja. Oke guys, jadi karena kemarin ada kesalahan, gue mau ngulang lagi cara pembuatan half dovetailnya. Ini gue udah siapin lagi bahan-bahannya. Ini bahan masih yang kemarin, gue potong biar nggak ngabis-ngabisin bahan. Sama kemarin kan dipasang agak sedikit kenceng ya, jadi gue mau tahu di mana, bagaimana caranya biar fit gitu, biar pas. Sekarang kita mulai pasang dulu. Ini udah gue tandain tempat-tempatnya. Satu lagi. Gue masih ada tandanya. Agar ditekan biar rata. Ini udah pas nih settingannya. Sip, mulai potong.
Sebelumnya jangan lupa untuk mengukur antara sisir dan material yang di vertikal berdiri vertikal ini jaraknya 3 mili. Untuk itu kita harus pasin. Eh. 3 mili. 3 mili. Kencengin. Dia harus berada di tengah-tengah antara sisir. Udah ditandain. Sama yang sebelah juga harus di tengah-tengah sisir. Terus gua menggunakan ini blok. Jadi sebelum dipasang diratain di situ. Ini blok yang digunakan untuk setup. Cara ngebaliknya, posisinya yang seperti ini, dibalik yang ini begini, yang sebelah sini dibalik ini. Ini cara ngebaliknya, posisinya yang A begini, yang B kita balik ke sini. Oke, kita udah potong semuanya nih. Kita udah cutting semua, tinggal kita pasang. Pas apa enggak? Sebenarnya gue belum menemuin cara bagaimana biar pas apa enggaknya. Kita coba dulu aja setelah dipotong semuanya. Potongannya benar apa enggak? Kita lihat ini B. B. B sama B. B sama B. Masuk. Wow. Woi, pas. Hihi. Lebih mudah nih masukinnya nih. Yoi. Huhu. Udah gitu pas. Ini rata. Bawahnya juga rata. Sekarang yang A, A, A. Kita masukin yang A. Ini A sama A. Dipanggil lagi gue. Tuh. Hey. Oh, pas. Jadi ini udah masuk, tapi masih belum rata. Sekitar 2 mili lagi. Kita harus benerin lagi, balik lagi ke dovetail jacknya. Biar ini masuk rata, pas, cekrek gitu. Untuk ngeratainnya, ambil siku, tambahin 2 mili dari ukuran sebelumnya, gue pakai 10. Nih, 2 mili. Lalu ada guide fence yang di sini. Kita ukur dari depan sisir. Ini kita putar.
lensnya, mundurin lagi, mundurin, mundurin 2 mili lagi, sebelah sini juga. Setelah dipindahin dengan posisi semula, itu tanda-tandanya udah di posisi semula, kita akan cutting lagi. Karena fans yang ini udah dimundurin 2-3 mili. Ini pas banget sih. Masih ada ruang tuh. Masuk sempurna. Pas. Pas. Wow. Tinggal di klem pantul. Ini kanan kirinya mau gue tambahin pegangan, sekalian dilem aja. Biar cepcus. Pengen tahu hasil jadinya kayak apa. Ini dia hasilnya, belum di finishing, dovetailnya bagus, lalu profilnya juga bagus, rapet. Oke guys, sekian video dari gue. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Jangan lupa subscribe, like, comment,
Kritik dan saran akan ditunggu di kolom komen. Oke guys, see you. Bye-bye.